Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muslim, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan uji kinerja, yaitu praktik pembelajaran dengan model PJBL, yaitu dengan proyek membuat model lampu lalu lintas sederhana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini kita kembali lagi belajar seperti biasa dalam keadaan sehat walafiat. Coba nih Bapak mau mengecek semangatnya ya. Semangat pagi. Pagi. Kurang kompak. Semangat pagi. Pagi. Iya. Sebelum dimulai seperti biasa ya, kita harus berdoa terlebih dahulu. Kali ini silakan berdoa dipimpin oleh Aul. Silakan berdoa dalam hati ya. Siap, berdoa dalam hati mulai. Selesai. Siap berisalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pembelajaran, kita akan bernyanyi dulu ya. Lagu yang akan kita nyanyikan kali ini adalah yang sudah kita pelajari di pembelajaran minggu lalu, yaitu lagu dari daerah Sumatera Utara. Tepatnya daerah mana? Tapanuli. Lagu apa coba, ada yang tahu enggak? Mariam Tomong. Sudah siap belum? Siap. Kita mulai. Bisa sambil lihat di layar ya. Tuh, dua. Salendang madi ginjang kain panjang madi toru. Suaranya keluarkan semangat ya. Tuk dua, salendang madi ginjang kain panjang madi toru. Ini lagu dari daerah mana? Coba ada yang masih ingat gak? Sumatera. Sumatera, daerah apa tepatnya? Ya, Sumatera Utara, betul. Ada yang ingat gak daerahnya mana? Tapanuli. Pinter sekali ya. Itu dari daerah Sumatera Utara, tepatnya di daerah Tapanuli. Ini lagu dengan berbahasa Tapanuli ya. Nah, mengandung arti itu mengenai perjuangan melawan penjajah. Itu adalah salah satu bentuk sikap cinta terhadap negara, terhadap tanah air, gitu ya. Jadi kita harus memiliki sikap seperti itu ya, namanya sikap nasionalisme. Nah, sekarang Bapak mau ngecek kehadirannya ya, siapa yang hari ini tidak masuk? Khalifah. Khalifah, kenapa Khalifah? Sakit. Ratu? Ratu tanpa keterangan. Terus? Eden juga? Tanpa keterangan. Iya, yang tanpa keterangan berarti di sini alfa dicatatnya ya. Nah, minggu kemarin kita belajar di tema 3, yaitu tentang tokoh dan penemuan ya. Kita kemarin belajar mengenai rangkaian listrik seperti itu. Masih ingat gak rangkaian listrik itu ada berapa macam? Dua. Yang pertama rangkaian seri. Yang kedua paralel. Nah, untuk kegiatan hari ini tolong disaksikan ke layar ya. Kita akan belajar tematik, yaitu tema 3 subtema 2. Ya, yang berjudul tokoh dan
Penemuan. Ya. Nah, di tema 3 ini kita akan belajar tentang apa? Nah, kita lihat ya. Tujuan pembelajaran pada hari ini, tolong diperhatikan ya. Yang pertama tujuannya, melalui kegiatan mengamati tayangan PowerPoint tentang makna lampu lalu lintas dan penemuannya, peserta didik mampu menganalisis informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca dengan benar. Jadi nanti Bapak akan menampilkan teks eksplanasi namanya, gitu. Nanti kalian harus bisa menganalisis ya informasi penting apa yang terdapat dalam teks tersebut. Berikutnya nomor 2. Melalui kegiatan membaca teks eksplanasi dalam slide PowerPoint, peserta didik mampu menulis informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca dalam bentuk peta pikiran dengan benar. Untuk menuangkannya nanti Bapak akan bagikan ini namanya lembar kerja peserta didik ya, atau LKPD, nanti ini diisi per kelompok. Nah, sebelumnya kan Bapak sudah membagi kalian menjadi beberapa kelompok ya, ada 3 kelompok di sini. Kelompok 1, 2, dan 3. Nanti ini Bapak akan bagikan satu kelompoknya, satu LKPD, dikerjakan secara berdiskusi. Gitu ya, siap gak? Siap. Siap, bagus ya. Yang berikutnya, yang ketiga ya, tujuan pembelajaran hari ini, melalui kegiatan percobaan membuat model lampu lalu lintas ya, peserta didik mampu menelaah komponen rangkaian listrik paralel dengan cermat dan tepat gitu. Jadi nanti dengan membuat model itu kamu bisa menjelaskan ada komponen apa aja sih di situ ya, untuk membuat model lampu lalu lintas sederhana itu ya. Gitu, siap? Siap gak? Siap. Nah, berikutnya ya. Poin yang keempat, setelah melakukan percobaan membuat model lampu lalu lintas, peserta didik mampu mempresentasikan hasil karyanya dengan sistematis. Nah, seperti biasa ya, kalau kita sudah membuat karya, nanti kan kalian membuat karya, itu nanti dipresentasikan di depan secara bergantian setiap kelompok ya. Untuk pelaksananya seperti biasa, kalian kan sudah terbiasa ya di depan ya. Nanti ada yang menjadi moderatornya membuka ya, ada yang mau menjelaskannya siapa, secara bergantian seperti itu ya. Bisa dipahami tidak? Bisa. Nah, berikutnya kita lanjutkan ya. Nah, Bapak punya gambar ini ya. Bapak tanya ini gambar apa? Gambar? Lampu. Ini yang benar lampu, gambar lampu merah apa lampu lalu lintas coba? Iya, lampu lalu lintas. Walaupun orang sering menyebutkannya lampu merah, padahal yang benar itu lampu lalu lintas. Karena di sini bukan hanya lampu merah aja ya. Ada berapa lampu? Ada 3 lampu dengan warna berbeda dan memiliki arti masing-masing ya, ada fungsinya. Nah, Bapak dari gambar ini Bapak ingin bertanya kepada kalian, kira-kira siapa penemunya? Kemudian, bagaimana lampu lalu lintas dapat menyala? Nah, ini perhatikan. Ini akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Seperti itu ya. Siapa penemunya? Bagaimana lampu lalu lintas dapat menyala? Seperti itu, ya. Sekarang perhatikan ke depan, perhatikan. Ya. Nah, Bapak menampilkan di depan ini adalah teks eksplanasi. Ya, apa ini teks? Eksplanasi. Jadi teks eksplanasi itu adalah teks yang berisi tentang informasi penting atau mengenai fakta ya, seperti itu. Sekarang nah, itu ya. Tepuk tangan untuk yang sudah membaca. Gitu. Nah, ini adalah teks eksplanasi mengenai penemu lalu lintas. Nah, nanti kalian harus menuangkan melalui peta pikiran ya. Kemudian paragraf ketiga, bagaimana proses penemuan lampu lalu lintas? Nah, paragraf keempat, kesimpulan dan pesan penulis. Kira-kira apa pesan dari penulis dari teks tersebut? Seperti itu ya, bisa dipahami? Bisa enggak? Nah, berikutnya ya. Sekarang kalian sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing ya, sudah? Nah, perhatikan ya. Nanti kita akan membuat proyek. Nah, proyeknya adalah membuat model lampu
Lalu lintas seperti di gambar ini ya. Kalian sudah membawa kotak kardusnya sudah? Ya. Sudah membawa bahan-bahannya seperti yang di layar sudah ya? Nah, ini nanti kalian harus berusaha membuat rangkaiannya. Sebelumnya kan sudah Bapak kasih tahu ya, rangkaian listrik itu ada dua. Yang pertama ada seri, yang kedua ada paralel. Nah, kira-kira kalau membuat lampu lalu lintas ini menggunakan rangkaian yang mana? Paralel, pinter ya. Nanti kalian buat, kemudian dihias semenarik mungkin. Ya, siap gak? Siap. Nah, seperti itu ya. Nah, berikutnya Bapak akan membagikan ini. Ya, namanya LKPD, lembar kerja peserta didik. Silakan satu kelompok ketuanya ke depan ya. Silakan. Silakan. Silakan enggak? Masih ya? Aman. Namanya jangan yang ada aja. Nah, lembar kerja peserta didiknya atau LKPD-nya sudah kalian terima ya masing-masing. Nah, pertama ya, sebelum melakukan tugas yang Bapak berikan melalui LKPD tersebut, perhatikan dulu ya, Bapak akan membimbing kalian dalam penyelesaiannya. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah menyusun jadwal kegiatan. Kalian bisa lihat di lembar berikutnya ya, di lembar paling belakang. Ada enggak? Nah, yang pertama kalian menyusun jadwal kegiatan. Di sini nomor, nama nih, nama kegiatan, waktu, dan pelaksananya siapa. Nomor satu misalnya kegiatannya membaca teks eksplanasi, waktunya berapa menit, karena Bapak hanya memberikan waktu kepada kalian itu 45 menit untuk keseluruhan ya. Jadi kalian harus merencanakan dengan baik di sini. Pertama misalnya membaca teks eksplanasi, waktunya dari pukul sekarang itu pukul 8.30 sampai pukul 8.35 misalnya ya, 5 menit. Kemudian siapa yang mau membaca tugasnya, tugas siapa dari anggota kelompok itu, misalnya kelompok Aul yang bagian baca, nanti Aul seperti itu ya. Nanti di sini nih berarti Aulia. Yang kedua misalnya, yang keduanya misalnya mengisi paragraf ke satu misalnya ya. Siapa yang mau mengisi paragraf ke satu? Bagian siapa? Misalnya Apitri. Waktunya dari pukul, lanjutin dari tadi ya, pukul 8.35 sampai pukul 8. Jangan 5 menit ya, 3 menit aja misalnya sampai 37 gitu ya. Yang melaksanakan paragraf 1 siapa ini? Barkah misalnya ya. Nah, kalau sudah nanti disusun, baru silakan kalian mulai mengerjakan LKPD-nya. Siap? Gimana kelompok ini? Udah bisa? Coba ya, Bapak mau ngetes nyala lampunya. Nah, coba lampu satu dinyalain coba. Lampu dua. Iya, bagus. Lampu tiga. Ya, sip. Berhasil. Semangat ya.
kalian tinggal merapihkan ini posisinya nanti supaya saklarnya bisa rapih ya, ini sama kabel-kabelnya ya. Dilanjutkan ya. Iya, sama-sama. Coba lampu 1. Lampu 2. Lampu 3. Lampu 3 ini belum nyala ya. Nah, nanti kamu cek lagi nih yang belum nyala. Oh, ini nyala semua ya. Ini nyala semua, cuma ini baterainya sepertinya udah lemah ya. Bagus, Bapak nilai dulu ya. Ya, dilanjutkan lagi, nanti dirapihin lagi nih ya. Supaya nanti pas presentasi kamu ini enak ya menjelaskannya. Jadi ini dirapihkan lagi, ini kabelnya, saklarnya sama lampunya. Ya, dilanjutkan ya, semangat ya. Terima kasih, Pak. Ya. Coba Pak mau ngetes ya ini lampunya ya. Lampu 1 coba nyalain. Lampu 2. Lampu 3. Iya, pintar nyala semua, cuma ini baterainya agak lemah ya. Jadi nyalanya kurang terang ya. Nah, ini nanti tolong dirapihkan lagi ya. Ini disusun lagi ke sini. Ini dirapihkan rangkaiannya supaya rapi. Jadi ketika presentasi nanti menjelaskannya enak ya. Semangat? Bisa? Ya, lanjutkan lagi, silahkan. Ya, sudah belum? Sudah. Kelompok mana yang belum? Nah, berarti sudah semua ya? Ya. Nah, kalau sudah semua, kita akan ke tahap selanjutnya, yaitu mempresentasikan hasil karya yang telah kalian buat. Ya, yaitu apa? Model lampu lalu lintas. Nah, untuk kesempatan pertama, Bapak akan memberikan kepada kelompok ini ya, kelompok 1 atau kelompok apa namanya tadi? Michael Paradai. Oke, dipersilakan kepada kelompok pertama untuk ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Michael Paradai akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama akan disampaikan oleh Aulia. Baik, saya akan menjelaskan model lampu lalu lintas yang terdiri dari 3 warna, yaitu lampu warna merah, kuning, dan hijau, dan terdiri dari 3 buah fitting dan saklar terdiri dari 3 buah dan ada kabel dan batu baterai. Saya akan menyalakan satu persatu. Nyala gak? Mau mati sih. Nyala. Ya, boleh beri tepuk tangan. Nah, berarti kelompok 1 ini sudah berhasil membuat model lampu lalu lintas dengan sangat baik ya. Dengan dibuktikan dengan semua ketiga lampu tersebut menyala, saklarnya juga berfungsi seperti itu. Ya, bagus sekali ya. Silakan ditutup lagi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berikutnya kelompok 2. Dipersilakan kelompok 2 untuk ke depan. Dibuka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil diskusi yang kami buat yang akan disampaikan oleh Sylvia. Ya, silakan Sylvia. Baik, saya akan menjelaskan model lampu lalu lintas yang kami buat. Yang pertama bahan-bahannya. Ada apa bahan-bahannya, coba sebutkan dari mulai apa? Lampu. Ini lampu, ada berapa lampunya di dalam? Ada 3. 3 buah. Terus ada apa lagi bahannya, coba? Baterai dan saklar, kabel dan kiting. Fitting. Saklarnya ada berapa? 3. Ada 3 buah. Baterainya? 2. Terus apa lagi bahan-bahan lainnya pendukungnya nih? Ini apa ini belum disebutkan nih? Ini kertas apa ini? Kertas wajik ya? Iya. Terus ini apa? Karton dan sebagainya. Coba sekarang Bapak mau tes ya. Iya. Sekarang Bapak mau tes, coba dinyalakan lampu nomor 1. Menyala? Tidak? Coba lampu nomor 2.
Lampu nomor 3. Apakah tadi menyala tidak? Coba Pak tanya. Tadi menyala? Iya, iya. Nah, mungkin sepertinya ini ada bagian yang kurang ini ya, dari kabelnya. Gitu, kurang pas, nanti perlu diperbaiki lagi. Jadi kelompok ini ketika dipresentasikan ternyata tidak berhasil menyalakan ketiga lampu tersebut ya. Tidak apa-apa, nanti Bapak berikan kesempatan untuk memperbaikinya ya. Karena tadi Bapak lihat juga sudah menyala ketiga lampunya ya. Jadi mungkin nanti cek lagi rangkaian listriknya ya. Mungkin rangkaian listriknya ada yang salah seperti itu atau ada yang longgar ya. Oke, mungkin silakan sekarang kita boleh ditutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Morgan akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama akan disampaikan oleh Sekar. Bapak mau melihat ya, apakah ketiga-tiga lampu tersebut menyala atau tidak. Coba lampu warna merah dinyalakan. Ya, menyala. Lampu warna kuning. Bagus. Lampu warna hijau. Ya, lampu warna hijau gagal menyala ya. Sepertinya nanti tolong dicek lagi ya. Mungkin rangkaian listriknya itu ada yang longgar ya. Boleh beri tepuk tangan kepada kelompok 3. Ya, silakan ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, alhamdulillah kegiatan presentasinya tadi sudah dilaksanakan oleh semua kelompok dengan baik ya. Ada berapa kelompok? 3. Ada berapa? 3. Ada 3 kelompok. Dari 3 kelompok tersebut tadi ada 1 kelompok yang masih belum berhasil menyalakan ketiga lampu lalu lintasnya. Tidak apa-apa ya, mungkin ada kesalahan teknis. Ya. Dan untuk yang terbaik dari kegiatan tadi adalah kelompok 1 ya, karena tadi berhasil menyalakan ketiga-tiganya dari rangkaian model lampu lalu lintas tersebut. Boleh beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Nah, berikutnya Bapak akan memberikan soal evaluasi melalui kuisis ya. Nah, soal evaluasi ini bisa kalian kerjakan nanti melalui HP-nya masing-masing yang kemarin Bapak tugaskan untuk dibawa ya. Dibawa enggak HP-nya? Dibawa. Ya, nanti tolong dikerjakan secara mandiri atau masing-masing, tidak boleh nyontek ya. Dan harus dikerjakan dengan baik. Jangan asal-asalan supaya hasilnya bagus ya. Karena ini untuk dimasukkan ke nilai rapot ya. Silakan semuanya masuk ke kuisisnya ya. Ini linknya akan Bapak perlihatkan di layar ya. Alhamdulillah pembelajaran pada hari ini sudah kita laksanakan seluruhnya ya. Dari mulai awal tadi kalian belajar mengenai teks eksplanasi. Kalian sudah bisa menentukan, mencari informasi penting dari sebuah teks eksplanasi ya. Yang tadi Bapak tampilkan mengenai apa tadi teksnya? Tentang apa tadi? Penemu apa? Penemu lampu lalu lintas gitu ya. Nah, di pembelajaran berikutnya kita akan membahas materi yang masih berkaitan dengan materi hari ini, yaitu masih di tema 3, subtema 2 ya, tokoh dan penemuan. Nah, itu saja untuk hari ini. Terima kasih kalian telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Bapak akhiri pembelajaran kali ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Dan sekarang untuk doa penutup silahkan Aulia. Siap berdoa sampai mulai. Siap berisalat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
berjalan, gemersik daun bersapaan, menciptakan melodi, tenangkan hati, menemani tapak kecil dalam menggapai mimpi. Datang di Universitas Negeri Semarang, kampus berwawasan konservasi, bereputasi internasional, mencetak generasi unggul, cerdas, berkarakter. UNES adalah rumah ilmu pengembang peradaban yang dikelola dengan standar bereputasi internasional. Bersama UNES, kita tunjukkan kepada dunia pendidikan Indonesia yang bermutu. Aku dan semua.